Setiap orang ada hobi tersendiri. Yang boleh dianggap paling popular adalah memancing. Sehinggakan ada yang sanggup berpanas terik, berhujan sampai ke pagi dan menunggu berjam-jam lamanya joran disentap ikan. Nak tahu seronoknya memancing? Saksikan laporan yang disediakan Nur Sakinah Abdul Nasir. Kalau dahulu, pemancing tegar tiada pilihan sama ada memancing di laut atau sungai. Kini, lebih mudah dengan adanya kolam air laut yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Paling popular di Klang. Baik yang bujang maupun yang berkeluarga. Aktiviti yang santai ini bukan sahaja menghiburkan, malah memberi kepuasan tak kala umpan yang dijerat berjaya disampaikan. Terdapat pelbagai jenis ikan terdapat dalam kolam air laut. Bawal, haruan tasik, kaci atau siakap merah, siakap, jenaha, ikan merah serta pelbagai jenis kerapu seperti kerapu batu, kerapu harimau dan kerapu jenis mewah iaitu kerapu naga. Selain hobi, memancing juga dikatakan pengubat stres terutama lari daripada kebingitan kota mahupun di pejabat. Aktiviti memancing ini sudah menjadi satu aktiviti riadah. Aktiviti riadah ni kalau perasan boleh menjadi satu aktiviti yang begitu sihat sekali. Jadi, terutama masa cuti sekolah ini atau di hujung minggu, kolam air laut sangat meriah apabila ada yang membawa keluarga. Suasananya seperti pesta dan berlibur bersama keluarga. Buat saya biasa guna teknik casting. Bila ikan makan tu, dia terasa lah kat rod tu. Masa tarik tu memang feel dia lah kat situ. Tu yang jadi nak lagi, nak lagi. Anda tak perlu risau takut ikan di kolam habis. Sebabnya, pembuangan ikan ke dalam kolam mengikut jadual. Ditambah pula dengan aktiviti hard day, iaitu seperti pertandingan dengan ikan ditambah dengan banyak. Kadangkala melebihi 300 ekor. Kolam ni dia safety sikit lah. Macam kita pergi laut, pergi sungai, ialah kita terdedah pada keadaan cuaca tak menentu kan. Tapi dekat kolam ni, dia dekat satu kawasan yang memang dia jagalah, maksud saya kita punya keselamatan tu terjamin. Aktiviti riadah ini disokong lagi dengan penubuhan pelbagai kelab memancing. Antaranya pertubuhan ICAS Fishing Malaysia. Bukan sekadar menyemarakkan aktiviti memancing, malah mengajar pelbagai teknik memancing selain mengeratkan silaturahim di antara pemancing. ICAS ni ditubuhkan pada dasarnya lebih kepada bersifat membantu para-para pemancing tegar ni datang daripada pelbagai background. Jika awak datang semalam, kami ada pemancing yang buta. Yang buta. Ada pemancing OKU. Kita ada golongan senior. Kita ada student. Dan kita ada pelbagai background actually. Daripada situ, kami bantu mereka. Teknik, jenis umpan serta nasib jadi penentu. Kalau bernasib baik, balik bawa ikan. Kalau tak, bawa pancing sajalah jawabnya. Jadi, apa tunggu lagi? Mari mencuba nasib. Kata orang, koyak itu biasa, gasak itu luar biasa. Nur Sakinah Abdul Nasir, NX Digital.